Hai semua, kali ini aku bikin ide jualan seribuan murah tapi isiannya ini enak sehingga jualan di teras rumah ini laris manis. Yuk ikutin cara membuatnya. 250 gram dada ayam. Kemudian ini dipotong-potong. Di sini aku cincang halus menggunakan pisau atau bisa juga dihaluskan menggunakan chopper ya. Jika sudah, pindahkan terlebih dulu ke dalam wadah. Siapkan setengah buah bawang bombay yang sudah dipotong kecil. 3 siung bawang putih kemudian parut menggunakan parut dan keju. Atau bisa juga dihaluskan menggunakan ulekan ya. Jika sudah, ini bisa disisihkan. 7 batang daun bawang kemudian iris tipis-tipis. Tumis bawang bombay dengan 80 ml minyak goreng yang sudah dipanaskan. Masukkan bawang putih lalu tumis kembali hingga harum. Jika sudah harum dan matang, masukkan ayam. Tambahkan 1 sendok teh kaldu bubuk. 1 sendok teh garam, setengah sendok teh lada bubuk, setengah sendok teh cabai bubuk, ini opsional, 2 sendok teh bubuk kari atau bisa sesuai selera. Ini dimasak sampai matang sambil ditekan-tekan seperti ini ya. Jika sudah matang, masukkan 2 butir telur. Kemudian aduk rata, masak sebentar sampai setengah matang saja ya. Jika sudah matang, pindahkan ke wadah. Kemudian masukkan daun bawang, lalu aduk rata. Siapkan 1 bungkus kulit pangsit. Letakkan 1 lembar kulit pangsit di atas bidang datar, lalu beri isian sebanyak 1 sendok teh. Agar bisa nempel, ini diberi olesan air pada bagian sisiannya. Kemudian lipat dan tekan di bagian olesannya agar merekat dengan kuat. Dan hasilnya seperti ini ya. Satu resep ini hasilnya jadi 50 piece dan bisa lebih jika isiannya sedikit. Ini juga bisa dijadikan stok frozen food asal beku sempurna. Pecahkan 2 butir telur. Lalu tambahkan 4 sendok makan air. 2 sendok teh tepung maizena. Kemudian ini diaduk rata. Celupkan panggang ke dalam telur. Kemudian goreng dengan minyak panas menggunakan api sedang. Oh ya, ini sesekali dibalik agar matang merata. Jika warnanya sudah golden brown seperti ini, bisa langsung diangkat dan ditiriskan ya. Pangyam ini rasanya gurih dan renyah, ini beneran enak banget. Karena tadi hasilnya banyak, ini cocok untuk jualan 1000 sampai 1500-an. Atau bisa disesuaikan kembali dengan harga modal daerah masing-masing. Ini wajib banget untuk dicoba. Sekian dulu ya, Besti. Terima kasih sudah menonton. Semoga sukses.